datang nggak? Enggak. Oke, makasih. Hasan Badri. Kau pakai masker masih ada? Masih pegang senjata? Hah? Masih pegang? Nanti balikin. Ya? Harap. Ya, tanda terima nanti ke atas ya, Kobe ya. Maaf. Sadikin. Siapa lagi? Oke, Sadikin yang berapa kan? Nanti balikin. Ya. Kemudian Igede Karyaja. Sudah titip. Titip di siapa kapan? 12. Yang pertama Sutrio. Mana? Hah? Melakukan apel akbar baik tingkat Polres maupun Polsek telah melakukan apel terhadap 1.148 anggota Polres Jakarta Utara baik level Polres maupun Polsek dan kita telah mendata seluruh anggota yang menggunakan senjata api dinas. Kemudian setelah itu kita mengecek juga kartu-kartu senjata mereka dan ada beberapa rekan-rekan terutama rekan-rekan yang di lapangan yang kartu senjatanya hampir habis itu senjatanya kita titipkan dulu sampai dengan pengurusan kartu senjata yang perpanjang kartu-kartu senjata baik level Polsek maupun level Polres. Tujuannya adalah agar tertib administrasi sehingga ketika mereka menggunakan senjata api tersebut untuk tindakan pencegahan atau tindakan yang tegas terukur itu sah menurut undang-undang dan ketertiban menurut ketentuan Polri. Jadi ada beberapa senjata yang kita gudangkan, kita tarik dari anggota dan mereka sampai sini sedang melakukan perpanjangan senjata api dengan melengkapi syarat psikologi, kemudian syarat-syarat lainnya yang secara administrasi sehingga mereka berhak kembali memegang senjata api tersebut. Tapi selain itu apa selain sosmed ada kelayakan senjata yang diperiksa juga ada? Iya, kelayakan senjata ada. Jadi semua kita minta pertanggungjawaban. Berapa peluru yang mereka terima pada saat senjata itu mereka diberikan dan berapa peluru yang mereka kembalikan. Ada beberapa anggota membuat berita acara penggunaan peluru tersebut. Contoh seperti mereka membubarkan tawuran yang terjadi di Tanjung Priuk, mengeluarkan peringatan kepada masyarakat bubarin tawuran tersebut. Mereka membuat berita acara. Telah melakukan tembakan beberapa kali dan itu adalah untuk semua melakukan pencegahan. Ada juga anggota yang melakukan tindakan tegas terukur seperti mereka anggota yang melakukan pencegahan atau penembakan terhadap tersangka curanmor yang akan menyerang anggota polisi dan mereka juga membuat berita acara. Jadi semua tertib acara dan tertib administrasi tentang penggunaan senjata di Jakarta Utara ini.